Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Enok Borneon atau Enok Eksplorasi. Sekarang saya sudah berada di hutan di area feeding station camp 2 ya. Hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. Kali ini saya bergerak berjalan arah menuju ke feeding station area. Untuk melihat situasi. Oke, jangan lupa like. Share video ini ke teman kalian. Welcome to Tanjung Puting. Welcome to West Kota Region. Wonderful Indonesia. Bye, Central Borneo. Oke, ketemu lagi dengan saya, Enok Eksplorasi. Sekarang bergerak arah menuju ke feeding station. Inilah view-nya arah menuju ke feeding station area ya. Beberapa menit lagi, mungkin 4 menit akan feeding time. Jadi feeding time-nya di camp 2 itu penuh tangguh jam 9. Kalau Tanjung Harapan jam 5. 15 camp 2, sorry camp 1, camp 3 itu feeding time-nya jam 2, guys. Inilah kondisinya sekarang. Jadi sudah banyak turis yang menunggu di long chair-nya ya. Depannya feeding station atau depan platform. Nih. Saya akan mengambil video arah ke hai. Dengan siapa ini? Dengan Pak Jo. Berapa hari ini? Ya, kita ambil 3 hari ke mana-mana, Bapak. Oh gitu ya. Kapan pulang? Besok pagi kita sampai pelabuhan sungai sekitar jam 5:30 dan ke bandara 20 menit. Minimal orang berapa hari di sini? 3 hari 2 malam, Bapak, minimal. Oh gitu ya. Itu yang orang-orang mancanegara. Cuma kalau yang orang lokal kan one day trip namanya. Jadi 1 hari PP. Itu yang orang lokal sini, cuman kalau orang barat biasanya minimal 3 hari 2 malam, Bapak. Oh gitu. Jadi kalau harapan Anda, apakah mau berkurang kunjungan wisata atau meningkat? Ya, harapan kami para pelaku wisata Tanjung Puting ya harusnya meningkat, Pak, kunjungan wisatawan asing. Oh gitu ya. Dan bahkan untuk penyadaran orang-orang lokal artinya tentang taman nasional itu bagaimana, jadi dia biar biar melek sendiri, Pak, biar langsung. Apa itu melek? Melek biar melihat langsung. Oh. Dengan keadaan taman nasional, Pak. Begitu ya. Ya. Anda ini siapa ya? Saya Pak Jokowo, Pak. Oh, Pak gitu. Ya. Oh, sorry, tadi sudah you tell me already ya. Iya, 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 I'm already told you about my name. Oke. Okay. Yes, thank you. Ya. Oke, tadi saya habis wawancara dengan salah satu penggiat wisata yang lagi nongkrong mereka ini. Mereka pada nunggu semua nih. Turisnya pada nunggu semua. Hey. Mas Kusel dan The First Station. Hola. What are you doing here? Sitting to see the feeding time, but not. When feeding time, man? Not yet. You can sit over there. No, you go. I will check you. You go first and behind you me. Can we go and go ahead? Yeah, eating on the feeding platform to eat the banana. Okay. Okay. Siapa Anda? Temannya Pak Eno. Oh gitu ya. Hai. Ada salah satu orang hutan yang sudah kayaknya jantan muda ya. Ah, sama anaknya itu. Ya. Datang tiba dulu. Like my life. Except for the weather. Mexico. Oh, Mexico.
hijau-hijau. Oh, tulis berdatangan. Tulis berdatangan. Mana? Ada dua anak, satu ibu. Yang pemilu ya. Ya, pelan-pelan tulis berdatangan di feeding session area. Orang utanya masih di sana. Ini anaknya nih. Masih di ibunya sudah bergerak ya. Ibunya sudah bergerak. Ya tadi anaknya ibunya. Ibunya masih melihat atau mengawasi pisang yang dibawa staff Ovi. Sekarang orang utannya, nah, tuh ya datang ke ini feeding station untuk makan di sana ya. Orang utan makan ini. Sekarang feeding time ya. Mereka makan sweet potatoes. Just sweet potatoes. No milk, no banana. Jadi ada dua female di situ. Satu punya anak. Kita sharing makan ya. Halo. Kita sharing makannya. Makan red sweet potatoes. Biasa makan pisang mereka. Pisang atau sweet potatoes atau sugar cane atau white sweet potatoes. Look at the mama Sarah. Mama share the food to the baby. Kecil gabung. Guys, terus datang lagi anaknya. Satu datang lagi tuh yang ini. Nah, datang lagi. Dia mau join makan.
Tidak berani dia, takut. Ya. Kolek ya, ya. Oh. Takut dia makan di sana, karena kan dia kecil ya. Takut digigit. Ya, jadi rajanya belum datang ya. Albert, kalau Albert datang, mereka pasti kabur. Karena kan Albert dia alpha male dan dominant male di Pondok Tangguh. Jadi kalau alpha male atau Albert datang, mereka pasti kabur atau menjauh. Untuk sementara mereka yang antara menikmati sekali. Seperti itu, itu sekitar 10 kilo mungkin ya. Kita 10 kilo seperti itu di atas feeding station. Datang lagi betina satu ya, baru datang sama anaknya kecil sekali. Itu anaknya kecil yang sebelah kiri. Jadi ada tiga female, ada dua anak, yang satunya anaknya bukan sama dia ya. Anaknya berkeliaran. Mungkin ada Albert. Albert dia lari nih, lari karena ada Albert Raja di sana. Mungkin ada Albert. Iya, Albert sana. Albert ya, dominant male coming. What? Dung beetle, I think. Yeah. Oh, similar. It's alive. Yeah. Open. Yeah. So much red. Nah, dominannya. Eh, takut dia. Takut tadi. Takut yang ini sama lagi itu.
Nah, di belakang dua panel ini jantan di situ. Atomnya. Semua jantan kabur semua. Suara kriket guys, keriangan. Begitulah haknya dia makan. Ya lahap terima kan. Oke okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Enok Eksplorasi. Kali ini saya masih berada di feeding station area, tepatnya di depan platform ya, depan saya. Jangan lupa like, share video ini teman kalian, tongkrongin terus Enok Eksplorasi. Welcome to Tanjung Puting. Welcome to Borneo, wonderful Indonesia. Bye, Tanjung Puting, Central Borneo. Enak eksplorasi.